父さん、母さん、俺は分かってるわ、イタチ。俺の死に様か。日本のアニメオフィシャル YouTube 再現してみる。アマテラスユ、その二人目だ。お前はどこまで言う。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Sukrianto di channel Nihon Anime. Oke guys, jadi pada video kali ini di sini saya akan bermain game Minecraft. Nah, jadi pada video kali ini di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengganti skin yang ada di Minecraft dengan skin kostum yang sudah kita miliki atau mungkin sudah kita download. Nah, jadi di sini saya akan buat tutorialnya gimana sih cara impor skin dari galeri dan kita pakai ke Minecraft-nya. Oke guys, jadi sebenarnya caranya gampang banget. Jadi kalian bisa tonton aja video ini sampai akhir ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut untuk ke video pembahasan dan tutorialnya, jangan lupa guys terus support channel Bang Nihon ya guys ya, dengan cara subscribe channel Nihon Anime. Dan jangan lupa juga guys hidupin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update-update dari konten-konten saya yang menarik dan keren-keren ya guys ya. Dan jangan lupa juga guys di like videonya biar selalu bersemangat buat konten-konten. Dan jangan lupa komen, mungkin dari kalian ada punya pertanyaan dan punya saran atau pendapat, kalian bisa tulis saja di kolom komentar ya guys ya. Dan jangan lupa juga guys share video ini ke teman-teman kalian. Mungkin teman-teman kalian juga lagi cari video tutorial ini, atau teman-teman kalian juga ingin tahu juga ya. Nah, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian ya guys ya. Oke guys, jadi kita langsung aja untuk ke video tutorialnya. Oke guys, jadi di sini saya udah login di Minecraft-nya, dan di sini kalian bisa lihat di bagian kanan itu kan ada skin saya. Nah, gimana sih biar skinnya itu bisa diubah sesuka hati kita, mau di kostum ya. Dan di sini untuk versi yang saya gunakan dari Minecraft itu 1.18.0 ya. Nah, jadi kita untuk ke tutorialnya, pertama kalian bisa klik aja bagian kamar ganti ya. Nah, di sini kita klik aja kamar ganti atau change. Nah, kemudian edit karakter ya. Kemudian kita klik edit karakter. Kalau di sini kan bisa kita pilih ya, ada yang cewek itu, terus Steve itu sendiri, kan mungkin dari kalian itu kalau awal-awal Steve ya, biasanya cewek ya, yang cewek itu siapa namanya lupa aku ya guys ya. Nah, jadi kita klik edit karakter, kemudian klik dimiliki. Nah, bagian impor ini kita klik pilih skin baru, kemudian kalian bisa pilih galeri dan kalian cari di mana folder kalian download. Dan btw kalau folder saya itu ada di bagian download, jadi kalian bisa cari aja di sini. Nah, ini dia guys, ini adalah ini ya, pas skin Minecraft yang sebelumnya saya download dari Google. Nah, kita klik aja dan kita tunggu sampai loadingnya selesai. Dan di sini kalian bisa pilih kiri atau kanan. Kalau kiri itu ada agak kurus dikit ya, kalau kanan itu ada agak gemuk gitu. Saya pilih yang kanan aja, bebas sih sebenarnya guys ya. Oke, dan di sini apalagi bang? Ya udah, ini udah jadi guys. Udah apalagi, nggak perlu di setting-setting. Ini emot ya. Dan di sini ada apa namanya itu yang bawa apa belakang itu layar apa namanya? Lupa aku. Buat sayap itu ya. Nah, ini udah apalagi, udah kalian bisa balik aja langsung dan tara, udah jadi guys. Ini udah berhasil ya untuk mengganti skin karakter yang ada di Minecraft. Terus kalau mau balikin gimana bang? Mungkin dari kalian mau balikin ke yang cewek itu atau mau ke Steve, itu caranya gampang. Kalian bisa klik bagian sini kamar ganti, kemudian di sini kalian bisa klik aja geser kanan atau kiri. Nah, karena Steve nya ada di kiri, jadi kita klik di bagian sini guys ya. Oke, nah udah. Nah, ini kalian bisa pilih cewek atau cowok. Dan semua kalian mungkin udah punya ini apa namanya, kuning-kuning ini ya. Jadi ini kuning-kuning kayak modelnya itu kalau di Mobile Legend kayak game-game Free Fire itu namanya diamond ya. Kalau di sini M. Modelnya pakai koin kalau di apa namanya ini, di Minecraft, di store-nya itu biasanya ada yang jual-jual itu ya, seperti skin, shader, tekstur dan lain-lain ya, ada banyak. Itu bisa kalian gunakan menggunakan koin itu, tapi harus bayar juga ya guys ya. Di sini
kita udah pilih, udah bisa berhasil ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan ngetes si skin ini apakah bisa berhasil dipakai atau enggak. Kita langsung coba main ya guys ya. Kita akan buat map baru, buat world baru, kita ke mode kreatif aja. Terus di sini saya tambahin pakai shader yang biasanya saya pakai. Oke, langsung aja kita buat guys. Oke, kita tunggu dulu, masih loading. Memuat paket sumber daya. Keren ya guys ya. Oke, nice. Dan apakah berhasil? Jadi ini setelah kita coba pakai skin dari minicraft yang udah kita tambahkan. Oke, nice. Oke, ini MCPE ya. Kita cari bangunan yang enak. Nice sih. Oke, okay, nice. Okay, ini kalian bisa lihat bagian tangannya ya guys ya. Ini bagian tangannya. Wih, kok aku nemu maps guys. Malah nemu maps di sini kita. Wow, wow. Keren. Kita nyoba-nyoba ini, mau nyoba apa namanya? Nyoba ini malah nemu maps. Wih, keren sih. Oke, okay, kita di sini aja. Pemandangannya angelnya bagus banget nih. Kalau buat survival kita tanya, oke okay ini guys, keren guys. Karena tempatnya itu enak guys tuh. Kalian bisa lihat tuh. Keren, keren. Wah, ada sumber daya air juga di sini. Tuh, ada kucing ya. Kucing atau tiger. Oke. Okay. Kita coba tes, kita turun ya. Oke, di sini kita akan coba tes. Apakah bisa nih kalian bisa golem guys. Oke, okay. Di sini kalian bisa lihat bagian tangan di sini kan ungu ya. Ini harusnya sudah bisa. Kita akan coba ganti freeze personnya menjadi ketri, big person, video menjadi bagian depan orang ketiga. Oke, okay, kita coba tes bagian depan. Oke, okay, nice. Jadi udah bisa guys, sudah berhasil kita menggunakan skin yang kita tambahkan dari minicraft yang sebelumnya masih Steve aja. Di sini kita udah berhasil ya guys ya. Oke, okay, nice. Dan kita coba bagian belakang deh. Kita lihat bagian belakang. Bagus, bagus harusnya. Oke, okay, nice. Nah, ini udah berhasil guys. Oke. Okay. Tuh guys, oke lah. Wow. Berhasil caranya ya. Ini udah berhasil, coba kita nyelam. Oke, bisa dong. Mantap. Kita udah bisa berhasil menggunakan skin yang ada di minicraft. Ini kita naik aja. Naik, oke, nice. Oke guys, jadi untuk video kali ini mungkin segini aja. Juga caranya juga gampang-gampang kok guys. Buat kalian yang mungkin masih bingung atau belum paham caranya, kalian bisa tonton ulang aja video ini. Dan kalau emang benar-benar masih bingung, kalian bisa komen aja di kolom komentar ya. Oke guys, jadi untuk video kali ini mungkin segini aja. Semoga bermanfaat ya tutorial yang saya berikan. Jangan lupa guys, sebelum saya tutup video ini, terus support channel Bang Nihon ya guys ya, dengan cara subscribe channel Nihon Anime. Dan jangan lupa juga guys, hidupin lonceng notifikasinya biar kalian mendapatkan info update-update dari video-video saya. Dan jangan lupa juga guys, like videonya biar saya bersemangat buat konten-konten. Jangan lupa komen. Mungkin dari kalian udah punya pertanyaan atau punya saran atau pendapat, kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya guys ya. Dan jangan lupa juga guys, di share video ini ke teman-teman kalian. Mungkin teman-teman kan juga lagi cari video itu tentang gimana cara ganti skin yang ada di minicraft. Jadi kalian bisa share aja ke teman-teman kalian ya. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Sambil selesai kata, saya Sukurianto, terima kasih. Bye-bye.